setelah harga BBM naik. Dinamika yang terjadi menjelang hingga saat pemerintah akhirnya memutuskan menaikkan harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi mestinya mampu belajar bahwa untuk menelurkan keputusan sulit yang langsung menyentuh sendi kehidupan rakyat banyak, pemerintah harus punya landasan alasan di belakang keputusan tersebut. Tidak kalah penting, pemerintah mesti memiliki kemampuan dan kepiawaian untuk menjelaskan alasan itu kepada publik. Amat disayangkan, kita tidak melihat berencana menaikkan harga BBM. Yang tampak justru mereka lebih asik beralasan, bukan menjelaskan alasan mengapa harga BBM harus dinaikkan. Pemerintah tidak pernah terbuka soal berapa sesungguhnya biaya produksi dan distribusi BBM hingga menciptakan harga jual ke konsumen yang mereka istilahkan dengan harga keekonomian. Pun mereka enggan menjawab mengapa setiap tahun impor minyak dan impor BBM kita terus bertambah yang ikut menyebabkan anggaran negara kita kepayahan. Lalu, bila anggaran terseok-seok, apakah solusi satu-satunya yang bisa dilakukan cuma menaikkan harga BBM? Nihilnya keterbukaan informasi itu, bang terjadinya gejolak di masyarakat setiap kali pemerintah menaikkan harga BBM, termasuk hari ini. Ada perbedaan persepsi yang tak jarang berujung friksi antara pengambil kebijakan dan publik akibat ketiadaan semangat membuka informasi seterang-terangnya. Itulah pelajaran berharga pertama yang mesti diambil pemerintah dari kemelut harga BBM. Pelajaran kedua, pemerintah mestinya sadar bahwa kekarut-marutan soal BBM itu tidak akan terjadi bila sejak jauh hari mereka serius mengembangkan program energi terbarukan sebagai alternatif dari energi fosil. Harus diakui, sudah ada upaya-upaya ke arah itu, tetapi nyaris tanpa progres berarti. Yang terjadi, selama ini rakyat tidak pernah diberikan pilihan konsumsi bahan bakar selain minyak. Namun, ketika konsumsi itu semakin tinggi, rakyat pulalah yang disalahkan karena dianggap boros dan tidak hemat energi. Kita menginginkan momentum ini dijadikan titik balik bagi pemerintah dan semua pihak yang terkait untuk lebih memandang penting energi terbarukan selain minyak. Akan lebih baik bila energi dan pikiran kita dihabiskan untuk mengembangkan energi terbarukan itu timbang habis untuk mengurusi gejolak-gejolak yang ditimbulkan politik BBM yang salah kelola. Akan tetapi, hal paling penting yang mesti dilakukan pemerintah sekarang ialah mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok pasca penaikan harga BBM. Dalam menghadapi situasi ini, kita berharap pemerintah tidak lagi mempertontonkan sikap ragu-ragu seperti ketika ingin menaikkan harga BBM. Jika harga kebutuhan pokok sudah terkungkung dalam situasi ketidakpastian, pemerintah mesti menyiapkan energi lagi untuk menghadapi gejolak-gejolak baru di masyarakat. Yang tak kalah penting, di harga BBM ke subsidi lain yang lebih produktif. Seperti subsidi pendidikan, kesehatan, dan transportasi publik. Sebab subsidi di Indonesia terhadap pendapatan domestik bruto terbilang kecil jika dibandingkan dengan subsidi di sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, bahkan Vietnam. Pemerintah di masa mendatang harus bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Kasihan sekali bangsa yang tak bisa mengambil pelajaran dari kesalahan pendahulunya.